kita sedang menuju ke pos 1. Jadi kita sudah dalam perjalanan menuju pulang. Jadi tadi pagi kita start dari pos 7 sekitar pukul 10. Dan sekarang pukul 3:15.50. Jadi pos 1 sudah dekat. Dan ini pos 1 sudah berkabut. Wow, biasa ya. Jadi kebayang seperti apa dinginnya di pegunungan Alat Mojong. Jadi kalau masyarakat sekitar sini kebanyakan mereka itu bertani kopi. Jadi sepanjang jalan kami kemarin menuju dari perkotaan menuju ke kampung sini, kemudian kami lihat itu perkebunan kopi. Kopi khas Mrekang. Jadi selain kopi, ada juga salak, buah salak, cengkeh. Itu sih yang dominan yang di karena masyarakat yang ada di Singkang ini, tepatnya di desa Latimojong, Dusun Baraka. Oke, luar biasa jalur yang kami lalui. Dari pos 1 kami start setelah maghrib. Setelah itu kami istirahat di pos 2. Setelah itu kami lanjutkan menuju pos 5. Di sana kami makan siang. Setelah itu kami menuju pos 7. Jadi di pos 7 kami bermalam, camp. Sana kami camp. Setelah itu pukul 3 subuh kami summit menuju puncak Rantai Mario. Jadi kami tiba di puncak Rantai Mario sekitar jam 4:40. Setelah itu kami menunggu terbitnya matahari sembari menikmati dinginnya puncak Rantai Mario. Memang di sana dinginnya wow, luar biasa. Dan alhamdulillah setelah kami tunggu-tunggu akhirnya kami bisa melihat pemandangan yang ada di puncak Rantai Mario. Dan alhamdulillahnya lagi kondisi cuaca tadi pagi itu sangat cerah dan kami bisa melihat pemandangan yang begitu indah yang ada di puncak Rantai Mario. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Rantai Mario tepatnya di Kabupaten Mrekang, Desa Latimojong, Dusun Baraka. Jadi jalurnya dari jalan poros itu ya lumayan, ada beberapa jalan beton dan juga ada jalan yang masih rusak parah. Ini kita jadi di bawah itu sudah pos 1. Jadi pos 1 kita menuju ke pos 0 ke pemukiman masyarakat. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah. Wow, ini sudah baru di pos 1. Pemandangannya sudah luar biasa. Sudah diselimuti kabut. Oke. Terima kasih. Salam lestari.